Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun anda berada. Ketemu lagi dengan saya di Aluminium Channel. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Amin. Pada kesempatan ini saya akan tunjukkan cara mencet puseng aluminium agar tidak terkupas. Pada video ini saya akan mencet tutup got atau tutup lubang kaca mati pada puseng aluminium dengan profil M. Tujuan saya mencet ini karena tutup got yang saya punya dengan kuseng warnanya berbeda ya, dimana kuseng aluminiumnya warnanya putih bersih sedangkan tutup gotnya warna putih krim atau agak kekuningan. Jadi agar warnanya tidak jauh berbeda, maka di sini saya menyamarkan warnanya agar terlihat hampir sama ya. Namun apabila teman-teman ingin mengganti warna kuseng aluminiumnya dengan warna yang kalian suka, bisa ikuti video ini sampai selesai. Sebelum kuseng aluminiumnya dicet, terlebih dahulu kita amplas dengan menggunakan amplas yang halus. Di sini saya menggunakan amplas dengan nomor 483 atau bisa juga menggunakan amplas nomor 400 ya. Tujuannya agar cet nantinya bisa melengket sempurna di kuseng aluminiumnya dan tidak gampang untuk terkupas ya. Setelah semua teramplas, jangan lupa dibersihkan terlebih dahulu menggunakan kain bersih agar debunya bisa hilang. Baik, di sini saya cat menggunakan cat semprot merek Velox dengan kode putih 101. Seperti pada pengecetan pada umumnya, pertama kita cat tipis dulu sebagai dasar, kemudian biarkan sampai kering kurang lebih sekitar 15 menit, baru dilanjutkan lapisan berikutnya.
Ini dia perbedaannya ya teman-teman. Yang sebelah kiri sebelum dicet dan yang sebelah kanan sesudah dicet. Teman-teman bisa lihat sendiri perbedaannya ya. Setelah dicet, tutup got atau tutup kaca matinya sudah hampir sama dengan warna kusennya. Baik teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.